Mbak, syukuran Mbak ya? Syukuran. Oke, ini Mbak. Syukuran laut. Syukuran laut, rapi ya deh. Mau melaut lah, yo. Supaya ada keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, guys. Oh. Amin. Sama nonton tengah bareng ya. Toyo, metu-metu iki piye iki piye? Lho iki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ini jumpa lagi guys bersama kami Jupri Samad. Dan di video kali ini mau berangkat melaut guys. Setelah kemarin kapal yang kita naikin barusan dibersihkan guys, dibersihkan atau diperbaiki, dan ini dilanjut kembali untuk beraktivitas seperti biasanya guys. Ingin berangkat melaut. Untuk saat ini lagi persiapan guys. Ini persiapan untuk menuju ke kapal. Alhamdulillah banget. Dan untuk melaut hari ini diisi pemain muda, kolaborasi antara pemain legendaris guys. Ini terdiri dari beberapa daerah ini. Ada yang dari Kembang sendiri guys, dan ada yang dari luar daerah. Ada yang dari Demak, Jawa Timur, dan ada yang dari Kudus. Oh, buat teman-teman jangan lupa doakan yang terbaik biar melaut hari ini berjalan lancar guys dan mendapat hasil yang berlimpah dan banyak. Khususnya buat teman-teman yang ingin ikut melaut, komen aja di bawah ini guys biar kita bisa mencarikan barang di tengah laut. Untuk lokasi saat ini berada di dermaga Tasik Agung Rembang guys. Ini banyak banget para nelayan di hari ini untuk berangkat melaut. Bukan kami saja guys yang berangkat melaut, tapi ada banyak para nelayan yang ikut berangkat melaut juga. Ini lokasi saat ini ada di dermaga Tasik Agung Rembang guys, dan kita akan lihat-lihat apa suasana saat berangkat melaut hari ini guys. Tonton terus pokoknya. Biasa wae kan ngomong biasa wae ngono. Dan ini guys, ini kapal yang buat kita melaut. Akhirnya ini udah sampai guys. Ini akhirnya udah sampai ini. Ini bersama KM Bulan Baru, nelayan tradisional Rembang yang berasal dari Klaten guys. Tapi untuk saat ini di nakoda langsung bersama di Kumaidi, nakoda kapal guys. Oke, dan ini lagi syukuran ini. Ini syukuran untuk proses melaut kali ini guys. Ini proses syukuran ini dipimpin langsung bersama Mang Esli, si Ustadz kapal atau si Raja Mancing. Tuh guys. Mbak, syukuran Mbak ya? Syukuran. Oke, ini Mbak. Syukuran laut. Syukuran laut, rapi ya deh. Mau melaut lah ya? Supaya ada keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala guys. Oh. Ini sebenarnya ini. Itu dan ada kapal nelayan lagi guys yang berangkat melaut. Ini teman-teman kita itu. Amin. Amin. Sama nonton
setengah barang ini kan. Mati mati lebih piye piye lu iki piye mati wasake lu 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 piye piye ini iya berarti eh gak soleh wis panar siap gak yo iya le lu iki dulurku mati iya dulurku dapat banyak. Ini dulur kita guys, ayahnya Maya ini. Ini si Raja Mancing, kalau di kapal ini dijuluki Master Laut, si Raja Mancing guys. Loh, ini Ustadz nih, mang, ini. Iya Ustadz ini, mang. Hei, ini milun. Mang, ini proses apa? Syukuran. Tujuannya apa tujuannya, mang? Tujuannya, apa itu menanggung. Supaya selamat. Selamat. Selamat dan diusti oleh Allah agar supaya ya, tujuan minyak itu lautnya di laut itu semoga hasilnya berlimpah rahmat ya. Rahmat dan selamat. Amin. Ini bersama Ustadz Kamal guys. Ya. Ini si Raja Pancing juga. Tujuan kita proses syukuran hari ini supaya melaut ini diberi keselamatan Mang yo. Satu kurang dua. Yo. Supaya diberi rezeki sama Tuhan banyak. Amin. Diberi semoga ada rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mang, makasih. Ya. Ini Ustadz Kapal ini. Ini tujuan kita hanyalah syukuran ini supaya dapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk melautnya diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan terutama rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Semoga diberi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, guys. Ini teman-teman kita ini. Eh, lah ramaian Mas Dian. Tenang ya. Ini pemain-pemainnya ini, guys. Tahun, eh ramai ramaian. Jangan. Kasim, hey. Piye? Mantap. Tuh, Kang Soleh, mangan, Kang. Ya, alhamdulillah banget, guys. Meskipun berbeda-beda jarak masalah kerukunan loh, ini bisa mengedukasi kepada warga masyarakat yang lain. Utamakan kerukunan ketimbang kekerasan, guys. Mas Arifin, hei, makan. Nah, ini saudara kita juga ini. Loh, alhamdulillah, guys. Ini meskipun berbeda-beda daerah, tapi masalah kerukunan, guys, alhamdulillah banget. Diutamakan ini. Oke, alhamdulillah banget ini. Ini suasana teman-teman kita yang lagi persiapan. Setelah tadi sempat mengerjakan aktivitas masing-masing. Ini legendaris kita, guys. Dan kita akan lihat-lihat ini. Gimana Mas Arifin? Kembali lagi Mas Arifin. Lain teman-teman kita, guys. Bamin, beratus Bamin. Sudah mandi. Oh iya lah, sudah mandi. Ini si powerful pokoknya ini. Eh, jagung. Hei, lek ora masak lele, masak. Enggak masak. Eh, opo wasar? Emang kasih. Gua sore berarti ya. Gua sore ini aja. Ora balik. Guys, semandi. Nemangal, guys. Nemangal, sasaune urip dipangani kok. Iya, urung. Iya, ora usah. Ini yang terkenal dari Koki Alam Barza. Koki serbi menu guys, alhamdulillah banget. Ini bersama Lik Jangkung. Ngerti. Ini si legendaris kemarin juga yang sempat viral di Cuplik Samad. Mbak Masrim. Ini kemarin big. Kemungkinan hampir 1 tahun big guys gak ikut melaut. Tapi ini masih semangat lagi untuk aktivitas. Ini ayahnya Maya guys. Dan juga Kak Min, mau apa main pasang? Mau pasang main. Tendian. Tendian biru, Mas. Palapa main, palapa yo. Palapa. Pin emang ini lah. Wah, ini pin. Ini mau pasang, guys. Kemungkinan untuk memperbaiki jaring. Mas Arvin. Mas. Hei. Kok masang pala tendian mau memperbaiki jaring? Oh. Ini mau memperbaiki jaring, guys, kemungkinan nih. Soalnya ini belum. Ini banyak banget. Belum diperbaiki guys. Oh masih banyak guys ini. Ini sisa-sisa kemarin. Melaut kemarin guys.
yang belum diperbaiki ini kemungkinan mau diperbaiki bersama teman-teman kita ini. Soalnya maut kita ini sistemnya gotong royong, guys. Alhamdulillah akhirnya ini kembali lagi, guys. Setelah tadi sempat perjalanan melaut, sekarang ini udah sampai sama tujuannya ini. Ini kemungkinan dari darat ke tempat tujuan ini, guys, mencapai kemungkinan gak ada 15 mil. Soalnya posisi hari ini targetnya udang, guys. Banyak banget teman-teman kita atau para nelayan yang lain yang dapat udang hari ini. Pokok buat teman-teman jangan lupa doakan biar setting nanti malam mendapatkan udang yang berlimpah dan banyak, guys, biar cepat pulang. Soalnya ini teman-teman atau para nelayan banyak banget ini yang berada di lokasi hari ini, guys. Ini kemungkinan ada ini, dan dari belakang saya ini juga ada, guys, cuma jauh, kemungkinan satu milan, di antara satu mil, guys, teman-teman kita ini. Dan kita akan lihat langsung kayak apa aktivitas di hari pertama melaut, guys, bersama teman-teman kita ini. Banyak banget ini sudah menunggu ini, guys. Tonton terus pokoknya, tonton terus ya. Oke, guys, alhamdulillah ini akhirnya ini bersama teman-teman kita ini, guys. Ini Kak Erwin. Hei, ini acara apa, Kak Erwin, hari ini? Gak ada acara atau gimana, Kak Erwin? Lagi santai-santai berarti. Oh, guys, ini lagi santai-santai ini. Kalau seperti ini, guys, kaya miskin jadi satu ini. Gak bisa membedakan yang mana yang kaya dan mana yang miskin. Untuk hari ini alhamdulillah banget, guys, semuanya berkumpul, dari penyakit anyang-anyangan, penyakit kolesterol, asam urat, lambung, semua ada, guys, di sini, guys. Apalagi ini anyang-anyangan loh, let's see. Ini anyang-anyangan, guys. Dan mertua ini penyakitnya itu banyak banget, mertua ini, guys. Kalau mertua hari ini itu penyakitnya ada kolesterol, ada diabetes. Sehat-sehat. Sehat mertua? Iya, sehat-sehat. Halo, mertua kita sehat. Eh, mertua. Untuk malam hari ini semangat, mertua. Iya, semangat. Eh, kiri sakit. Eh, leci ini. Toma kangen macul. Apa boleh? Macul apa boleh? Nyangkul. Macul ya? Eh, nyangkul lah, menyangkul. Menyangkul sawah, leci. Makanya pinggangnya sakit. Oke, guys, ini bersama teman-teman kita. Nanti kita akan tanya-tanya kepada salah satu kabinet kerja, guys. Soalnya melaut hari ini belum bisa diperkirakan berapa jumlah orang, guys, atau berapa jumlah BK hari ini. Nanti kita akan tanya-tanya ke salah satu teman-teman kita ini. Ini si legendaris Mas Arifin. Hei, Mas. Hei, Mas Arifin. Hei, gak mancing-mancing atau gimana, Mas Arifin? Ntar ya. Tenanan loh, Mas Arifin. Lah kok dapat salam-salam kemarin tuh gimana? Ada salam balik atau gimana, Mas Arifin? Salam balik. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa lagi? Dari siapa lagi? Mbak siapa lah? Eling. Mbak Tita. Oh, Mbak Tita. Dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Mas Arifin. Gimana, Pak? Sudah dapat nomornya itu. Yo, gimana, Mas Arifin? Ya udah dapat nomornya. Salam baliknya gimana? Piye? Banter le. Ada balasan salam. Semoga apa? Sehat selalu yang mendoakan. Yo, mendoakan piye? Dik. Semoga sehat selalu yang mendoakan piye, maksudnya? Kowe dapat salam. Hei. Mas Arifin, kowe dapat salam karo Mbak Tita dari Bojonegoro. Salam balik. Yo. Balik dari Mbak Tita. Oke, salam kangen teh. I love you, ngono. Oh, guys, ini alhamdulillah banget ini. Ini kumpul ada santai-santai. Dan ini ada lagi nih. Eh, kawan. Eh, lagi ngapain kawan ini hari ini? Ini membenarkan. Memperbaiki lah. Memperbaiki. Jaring. Yang rusak-rusak ini. Yang... Nuk, kenapa kok nggak diganti yang baru? Ya, belum ada. Dana ya kayo. Oh, dananya besar guys soalnya. Makanya setiap hari, hampir setiap hari itu memperbaiki jaring. Emang kendala kita itu memperbaiki jaring seperti ini, guys. Tapi
mau gimana lagi kalau enggak diperbaiki tetap hancur atau hancur jaring yang kita buat malam atau buat setting di malam hari. Makanya diperbaiki terus ini. Lagi, Kak On. Lagi hancur waktu orang perbaiki lagi, Kak On. Gigi, gigi. Ini banyak itu. Mertua kita ini. Orangnya. Orangnya ini hancur loh. Duh, dari kebanyakan kerja. Kebanyakan kerja. Apa aktivitas di rumah mertua? Angkat blotong. Kotoran lah, yo, kotoran sapi. Ada lagi mertua, ada lagi. Sapi lah. Iya lah. Kotoran sapi apa? Mertua. Blotong kotoran sapi, kotoran apa? Kotoran sapi. Nanam. Menanam. Sapi. Tapi jongol ya, iki jongol ya, iki di ngono di wawancara kok turun tuh. Wes lo. Ya wes yo. Yo kurang wae di kurang wae dikit. Apa meneh? Hei. Mertua. Oke. Untuk hari-hari ini kebanyakan menanam apa? Kira-kira untuk kopi-kopi. Menanam gagelan garing. Ada apa aja di sawah ada apa aja? Jagung. Jagung minting. Iya, ini mertua kita. Ini lihai juga masalah mancing, guys. Dan lihai juga untuk menanam ya mertua yo. Yo sampai hancur lho. Remuk iki kok mertua kita. Mertua, di sawah di ladangnya ada apa aja? Ada ketela. Ketela. Kacang yo. Nek melon. Kacang moler. Gale. Lah ngono menyang go opo no? Kacang moler. Menyang go kacang lah jane lah ngono. Yo. Kaibin. Menyang ora gelem go kacang mesti piye kaibin iki? Orangnya gimana? Medit ya? Melekiti. Belum tua sih ini. Dan ini ada lagi guys. Ini ada lagi kemungkinan ini mau merangke. Belum siap panen ngono. Memperbaiki kak. Gak jadi. Ini orangnya nuwakal guys. Lo kemungkinan buat perang nanti malam. Soalnya target dari ini tuh beda banget sama yang kemarin. Mertua. Melaut hari ini targetnya apa mertua? Apa? Cari ikan. Ikan apa udang? Ayo jujur ae. Wah, ikan. Minta ikan, orang minta udang. Ikan durang. Loh, ikan durang. Ya minta udang tapi 30 ton. 30 wae, teman. Iso go piye, Jek? Jaluk akeh, jaluk jek akeh le. Lek kancane liyane mono piye? Lek kancane liyane. Kok jaluk api 30 ton iki? Piye? Jaluk karo sapa lho? Gak duwe akrek tenan iki piye? Minta karo siapa? Yo, minta dari Tuhan. Iya. Jaluk karo sapa? Minta dari Tuhan. Ini mertua kita, guys. Emang seperti itu, guys. Suasana di tengah laut, apalagi ini hari pertama saat kita melaut. Soalnya ini lagi barusan sampai sama tujuannya, guys. Pokok buat teman-teman jangan lupa doakan yang terbaik. Biar setting nanti malam mendapatkan hasil yang berlimpah dan banyak guys. Soalnya melaut hari ini targetnya itu udang. Untuk cuaca saat ini sangatlah mendukung buat setting di malam hari. Semoga setting nanti malam cuacanya mendukung guys seperti hari ini. Soalnya untuk nelayan seperti kami ini guys, cuaca menjadi kunci utama buat setting di malam hari guys. Dan udah dulu guys di video hari ini, semoga bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.